Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا wa qulil hamdulillah allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minal julli wa kabbirhu takbira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat-Nya, nikmat dan taufik-Nya kepada kita. Maka patut kita mensyukurinya. Kemudian mari kita bacakan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah kita jalani hidup kita, rupanya sepanjang hayat kita, kita telah berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kita telah beramal sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita hitung-hitung, amal kita itu kita ukur dengan umur kita dan kita ukur dengan masa kita di dalam kubur dan kita ukur dengan berapa lamanya kita di mahsyar. Setelah kita ukur, ternyata kaum muslimin rahimakumullah, amal kita sedikit, sangat sedikit sekali. Bila akan berapa lama kita di alam barzakh, di alam kubur, kita di situ akan mempertanggungjawabkan segala kebaikan dan amal saleh kita. Apalagi nanti di mahsyar, satu hari di sana sama dengan 1000 tahun di waktu sekarang. Justru itu kita umur sedikit, masa pertanggungjawabannya lama, maka perlu itu kita renungkan.
Apakah umur yang sedikit ini, apakah sudah pantas kita ini masuk surga? Ada ulama Imam As-Subki, dia meratap. Apa katanya? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafir dzambin azim. Ucapan beliau ini sudah dikembangkan oleh umat Islam dalam bentuk lagu, dalam bentuk syair. Apa artinya? Ilahi, hai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, orang serupa aku ini belum patuh masuk surga. Lastu alaihi. Belum patuh. Wala aqwa ala naril jahil. Dan juga sangat tidak kuat, tidak mampu bila masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu beliau menghitung diri, begitu dia beliau mencoba menimbang amalnya. Fahab li taubatan waghfir dzunubi, tak lain aku mohon keampunan dan tobat dari fa innaka bahwa sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha pengampun. Kaum muslimin rahimakumullah, kita coba mulai merangkul ke diri kita, apakah apa yang disampaikan oleh Imam As-Subki itu yang saya baca itu dalam I'anatut Thalibin, apa kata bahwa belum pantas masuk surga, karena surga itu harus ada hal yang akan dibawa ke sana. Dia tidak hadiah. Surga yang dijadikan oleh Allah itu tidak hadiah, tidak pemberian cuma-cuma, tapi bisa kita masuk ke dalamnya adalah dengan kerja yang disebut amal. Kaum muslimin rahimakumullah, katakanlah saya 79 umur, saya pikir sudah berapa kali saya menghatam Al-Quran. Semenjak 10, umur 10 tahun, setiap Ramadan dibimbing oleh ayah saya untuk bertadarus berdua dia. Sekurangnya satu bulan itu dapat tamat satu kali. Kalau dari umur 10 tahun, berarti 79 kurang 10, 69 kali. Baru tamat berulang membaca Al-Quran. Sedikit sekali. Dibanding dengan umur, dibanding dengan kesempatan,
Ya Allah, sangat sedikit sekali. Dengan apa nanti ketika kita telah tiba di alam barzakh, kita telah diantarkan oleh famili, karib kerabat, andai tolan, ada yang menangis, ada yang memuji-muji, menghitung-hitung kita. Kita diantarkannya ke sana. Tapi yang kita bawa berapa? Berapa yang saya bawa ke sana? Untuk mungkin beribu tahun kita dalam kubur itu. Orang menghantarkan. Tapi yang saya bawa sangat sedikit. Hanya kita banggakan 69 kali baru tamat Quran. Baru menghadam Quran 69 kali. Itu kitab suci kita yang maha agung itu, maha besar itu. Minat untuk membacanya sangat sedikit pula. Sangat sedikit sekali minat untuk membacanya. Sekarang sudah mulai, alhamdulillah, anak-anak kita sudah banyak yang hafal. Satu kemajuan Al-Quran. Alhamdulillah, kita yang telah lanjut ini, itulah sekiranya kita bisa membaca Al-Quran sekian kali. Maka untuk itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita sebelum kita diantarkan ke tempat peristirahatan, maka memperkaya diri dengan ibadah harus kita usahakan. Harus kita usahakan. Saya tanyakan kepada jamaah, malam hari ana al-lain, tengah malam, siang malam hari, ada tak baca Quran? Kadang-kadang ada, Ustaz. Mana yang banyak membaca dengan tidak? Dengan senyum banyak tidak? Tidak mau dijawab dengan senyum itu, Pak sekalian. Banyak tidak membaca dibandingkan membaca Quran di malam hari dengan menonton di TV, apalagi ada pertandingan. Mana yang disukai? Mana yang lebih dulu? Dan mana yang panjang waktunya? Membaca Quran atau menonton TV? Kita mengakui bahwa menonton lebih lama dari baca Quran. Ya Allah, di situ baru kita menyesal. Sedikit baru amal kita. Kalau amal yang wajib sudah kita penuhi. Bahkan ada yang umrah amal sunatnya. Tetapi untuk tambah itu, kalau yang wajib itu adalah modal. Modal seperti orang berdagang. Yang kita cari adalah laba, keuntungan. Kata Imam Ghazali dalam Nahjul Abidin, jangan sampai kita modal kurang dan laba pun tak ada. Amal wajib
tidak sempurna, amal sunat pun tidak punya. Inilah orang yang merugi. Na'udzubillah min zalim. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah banyak menyebut fazkurullah, sebutlah kamu akan Allah. Berarti kita diminta untuk zikir, berzikirlah kamu. Zikir itu ringan, ringan di bidang, tapi pahalanya sangat besar. Wasabbihu bukrata wa asila. Selain kata zikir, maka Allah menyebut juga bertasbihlah kamu pagi atau petang atau anak Allah atau tengah malam. Itu amal ringan sekali. Rasulullah mengatakan khafifatani bil lisan habibatani bila rahman subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, sakilatani bil lisan, kedua kalimat itu sangat berat. Habibatani ila Rahman, kedua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah, yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil alimil azim. Biasakanlah kaum muslimin baca dua kalimat yang sangat ringan itu. Sangat ringannya. Subhanallah walhamdulillah. Tapi bila ditimbang sangat beratnya. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah yang kamu baca itu adalah untuk mengisi timbangan. Kita akan ditimbang di hari akhirat. Diisi timbang tadi dengan alhamdulillah. Alhamdulillah subhanallah walhamdulillah tamla'an bainas sama'i wal ard. Sangat besar pahalanya, sangat berat timbangnya, sampai ke langit kalau ditimbang. Pertanyaannya, apakah saya membiasakan tasbih itu? Sedangkan langit bertasbih, binatang pun bertasbih, burung pun bertasbih. Kita bagaimana? Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, kita coba, kita ulang lagi yang telah banyak tasbihnya. Mari kita ulang lagi, kita biasakan lagi di waktu-waktu senggang. Kapan kami itu akan bertasbih? Disebutkan oleh Allah Al-Quran, qabla guru asabihu qabla al-ghurub, bertasbihlah kamu sebelum matahari terbenam. Kemudian kapan lagi dalam Quran, wa qabla thulu'i syamsi, sebelum matahari terbit, di sebelum matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Cobalah oleh kamu akan bertasbih, karena kalimat itu sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, di apa kaji kita hari ini?
untuk menambah amal kita adalah perbanyak membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalkan itu di atas mobil pun tak apa dibaca, daripada ngomong, daripada apa namanya gunjing, daripada fitnah, daripada mendengar yang tidak baik, maka sebaiknya kita bertasbih. Karena tasbih itu besar pahalanya, ringan di lidah, berat di timbang, maka Allah cinta kepada kalimat. Mudah-mudahan kita dapat memperbanyak tasbih untuk bekal kita bahwa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La